kita harus kasih tahu Alang sekarang. Sedih saya, kok yuk bisa lupa loh. Kan yuk malu toh. Mosok ketemu ibu-ibu lupa bawa uang hanya 20.000. Padahal saya tuh mau belanja nih banyak banget. Iya toh ya, ya. Selamat siang. Ini Mas Om siapa toh? Saya enggak kenal kok. Naksir ya sama Gendis ya? Saya bisa membantu memecahkan masalah kamu. Maksudnya memecahkan? Memangnya Gendis belum pecah? Enggak ya? Ih aneh, maksud meh dipecahkan, enggak. Bawa apa toh itu? Maksudnya apa toh? Sini uang kamu. Ih, ya jangan tuh ya, uangnya tinggal 20.000 satu lembar kok. Nanti nak diambil Mas Om kan ya saya bangkrut, gimana coba? Saya bisa menggandakan uang. Saya tapi enggak lagi hipnotis loh ya. Diukur-ukur gitu, wik. Ambil uang kamu. Alah, ketiwase serius. Piye toh kok yumin satu lembar ini? Lawang sama gini yuk, Mas Om. Gimana toh? Berarti enggak akurat. Kok bisa jadi kembar kayak tetangga saya tuh loh. Tuh, ada gambar burungnya sama. Ini omnya yang di dalam duit melirik saya sama. Aduh, jadi kaya. Lumayan ada motor, ada kuncinya. Motornya, jangan parkir sembarangan dong. Motor. Kang, jadi orang teh harus punya aturan. Ini di pesantren, nggak boleh parkir sembarangan. Parkir motor dan mobil itu di sana. Nggak boleh masuk sini, kecuali karyawan. Akan bukan karyawan kan? Iya, saya tamu di sini. Ayo sana bawa motornya. Ya. Stop. Waduh, apalagi nih? Akang baru pertama kali kesini ya? Iya. Mantes nggak paham. Kalau berkendara harus pakai helm atuh. Mana? Helmnya mana nih? Itu. Oh iya. Lo ngambilin dong. Ih, nyuruh lagi. Gak apa-apa. Pudin sebagai karyawan baru mau kasih contoh ke orang-orang, ke tamu-tamu sini. Kalau Pudin teh karyawan teladan. Nih. Nah, pakai helm biar selamat, biar nggak ditilang sama polisi. Ntar ditilang banting-banting motor lagi. Ya, makasih ya. Ya. Oh, bisa. Bismillah. Pudin. Pegawai teladan 2019. Kamu gini sih. Lang. Loh. Lang. Itu. Apaan lo? Merhatiin-merhatiin tangan gue. Lo mau ngecengin gue lo ya? Astagfirullahaladzim. Kamu bisa gak sih gak usah suuzon terus sama saya? Husnuzon gitu. Mungkin sama lu bisa nih, tapi nih sama temen lu, gue udah curiga pasti sama temen lu. Lu mau ngecengin gue, mulutnya kayak knalpot racing soalnya nih orang. Tolong, jangan. Iya mas Lang, kata si muka rapi dan gawat lagi. Apaan? Hehehe, ini kalau kayak gini pasti ada apa-apanya. Kalian habis bikin masalah apa, yuk? Ngaku nggak, ngomong. Yaudah.
aku tuh udah gak sabar buat ngeliat Al Mukarram Haji Badrun pemegang kunci surga buat nandang itu biang onar dari pesantren ini. Astagfirullahaladzim, Tika, jangan kayak gitu ngomongnya. Gak baik tahu. Kesel aku. Barangan aja lo, boy selonong. Diam lu sini, kagak ada sopan santunnya. Hah? Jadi orang. Maaf, ada apa ya, Kang? Yah, dia ngadekin gua nih begini. Eh, Hanafi, Wawan. Coba lo jelasin deh, siapa gue? Dia adalah Al-Mukarram Haji Badrun, pemegang kunci surga. Cakep.